Ibu muda di Palembang lahirkan 3 bayi perempuan kembar. Palembang, sindosumsel.com, Novita Sari warga Inspektur Marzuki Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, tak menyangka bila dapat melahirkan 3 bayinya secara seksio kaesarea, sesar, dengan metode ERAX di RS Bayangkara M. Hasan Palembang. Dari pantauan media di Rumah Sakit Bayangkara tersebut, terlihat 3 bayi dari pasangan Agus Santoso dan Novita Sari berhasil dilahirkan dalam kondisi sehat. Kepala Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang, AKBP Dr. Wahono Edi Prastowo mengatakan, bila pasiennya tersebut sudah sejak malam dilakukan operasi, semalam pukul 20.48 WIB kita melakukan operasi terhadap Novita Sari yang ternyata melahirkan bayi kembar 3 dalam kondisi selamat, ujarnya kepada wartawan, Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023, Haris Widodo melaporkan. Buka masker nggak, Bu? Buka deh, Pak.